Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP Sokota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimosa TV, kita berjumpa lagi dalam program belajar dari rumah bersama Smart City. Kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo bersama saya, Lukman H.R. Suila, guru dari SDN nomor 3 Kota Barat, guru dari SDN 3 Kota Barat yang akan membawakan materi mata pelajaran PJOK kelas 5 tentang materi bahaya merokok, minuman keras, dan narkoba. Bahaya merokok, minuman keras, dan narkoba. Ada dua materi yang akan saya bawakan hari ini, yaitu pertama, bahaya merokok dan minuman keras bagi kesehatan tubuh. Yang kedua, bahaya mengkonsumsi narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan obat berbahaya lainnya. Seperti yang sebelum saya lanjut, saksikan video pembelajaran berikut. Halo kelas 5, jumpa lagi dengan saya Mr. Blar. Kali ini kita akan belajar tentang bahaya rokok, miras, dan narkoba. Oke, kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan rokok, miras, dan narkoba. Lalu kita akan tahu apa bahayanya. Setelah itu kita akan belajar cara untuk mencegah maupun menanggulanginya. Langsung saja ya. Rokok adalah gulungan tembakau yang dicampur dengan berbagai bahan kimia. Dan minuman keras adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol. Sedangkan narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Oke. Di dalam rokok terdapat tar, yaitu kotoran yang dapat menyumbat paru-paru. Selain itu, juga ada yang namanya nikotin, yaitu zat adiktif yang dapat mengakibatkan kecanduan. Nah, selain tar dan nikotin, juga terdapat karbon monoksida, yaitu zat beracun yang dapat merusak fungsi sel darah untuk mengangkut oksigen. Nah, lalu bahayanya apa? Akan menyebabkan kecanduan yang semakin tinggi. Selain itu juga dapat mengganggu kesehatan. Sudah jelas kan? Nah, yang ketiga, juga mengganggu perkembangan aspek mental anak-anak. Dan yang keempat adalah memudarkan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, bahaya kan merokok itu? Oke, kita lanjutkan. Nah, ada yang tahu gambar apa itu? Ya, benar. Mereka sedang belajar kelompok. Jadi, belajar kelompok juga merupakan salah satu cara untuk menghindarinya. Selain itu, menjauhkan diri dari rokok adalah hal yang sangat penting. Dan juga mensosialisasikan bahaya tentang merokok. Yang ketiga adalah mewujudkan sekolah yang bebas asap rokok. Dan yang tidak kalah penting adalah menjaga pola hidup sehat dan mengisi waktu-waktu luang kita untuk kegiatan-kegiatan yang positif.
Nah, sekarang kita masuk ke minuman keras. Nah, minuman keras mengandung alkohol yang adiktif. Apabila dikonsumsi dapat mengganggu fungsi tubuh dan perilaku. Minuman keras juga mengandung etanol, yaitu bahan psikoaktif yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Bahaya kan? Semakin banyak dikonsumsi dapat merusak organ tubuh dan mengganggu mental organik. Wah, kita harus hindari ya. Nah, cara menghindarinya bagaimana? Yang pertama adalah katakan tidak terhadap minuman keras. Oke, kita harus tegas nih. Lalu yang kedua adalah hindari peminum minuman keras. Apabila ada teman kita yang minum, kita harus menghindari. Oke. Yang ketiga adalah sosialisasi akan bahaya tentang minuman keras. Dan yang tidak kalah penting adalah yang keempat, yaitu tanamkan dalam hati bahwasanya minuman keras itu berbahaya, sehingga kita kuat untuk menghindari minuman keras itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah selalu mengisi waktu-waktu luang kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Contohnya apa? Ya, seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti bola basket, futsal, atau yang lain. Dan juga bisa dengan menekuni hobi-hobi kita yang positif seperti menggambar atau belajar kelompok dan kegiatan lain. Oke. Nah, kita masuk ke narkoba. Narkotika adalah zat yang dapat menghilangkan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menyebabkan ketergantungan. Narkotika berasal dari tumbuhan dan buatan. Dan buatan ini ada dua, ada sintetis dan juga semi-sintetis. Narkotika sebenarnya itu digunakan di bidang kedokteran, tapi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, jadi dibagi menjadi tiga, ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nanti bisa dibaca lebih lanjut di sini. Nah, bahayanya adalah menurunkan konsentrasi, daya ingat, halusinasi, kecanduan, depresi, kejang, hingga meninggal dunia. Wah, bahaya kan? Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Ada 1, 2, 3, dan 4. Dalam ilmu pengobatan, psikotropika dibagi menjadi tiga. Yang pertama depresan, yaitu penekan saraf pusat atau penenang atau obat tidur. Yang kedua adalah stimulan, yaitu perangsang saraf pusat atau anti tidur. Yang ketiga adalah halusinogen, yaitu menimbulkan halusinasi atau khayalan. Oke, yuk kita lanjut. Nah, ada yang tahu nggak apa itu BNN? Ya, BNN adalah singkatan dari Badan Narkotika Nasional, yaitu sebuah badan pemerintahan yang khusus menangani narkotika di Indonesia. Nah, kita lanjut. Obat-obatan yang berbahaya ada tiga ya, ada amfetamin, opium, dan metadon. Yang kedua adalah jenis-jenis zat adiktif, yaitu sedativa hipnotika, cannabinoid, dan narcotics analgesics. Lalu bagaimana cara kita menanggulanginya? Yang pertama adalah prevensi atau pencegahan. Yang kedua promosi atau pembinaan. Yang ketiga represi, penindakan. Yang keempat kurasi atau pengobatan. Yang kelima adalah rehabilitasi. Nah, kita sebagai siswa, gimana sih caranya? Yang pertama mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu komunikasi dengan keluarga, penting nih. Lalu pergaulan yang sehat, mengikuti penyuluhan, menjaga jarak dengan pengguna, dan juga selalu tetap, yaitu mengisi waktu-waktu luang kita dengan kegiatan positif. Jangan lupa ya untuk mempelajari materi PDF untuk materi yang lebih detail dan lengkap tentang bahaya merokok, bahaya narkotika, dan juga minuman keras. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan, makan bergizi, serta berolahraga teratur. Oke? Itu tadi video tentang pembelajaran bahaya merokok dan minuman keras serta narkotika. Sekarang yang pertama yang kita akan bahas yaitu bahaya merokok bagi kesehatan. Di dalam rokok itu ada kandungan-kandungan zat-zat
yang berbahaya. Yang pertama yaitu tar, nikotin, karbon monoksida. Tar itu merupakan kotoran pekat yang menyumbat paru-paru dan sistem pernapasan. Sumbatan ini menyebabkan bronkitis kronis. Tar ini apabila masuk ke dalam paru-paru, maka dia akan menghambat fungsi paru-paru. Dia akan merusak paru-paru kita. Dia menyebabkan kanker paru-paru. Lihat, para perokok itu lebih berisiko terkena kanker paru-paru karena tar ini masuk ke dalam paru-paru. Kemudian zat yang kedua yang ada dalam rokok yang berbahaya yaitu nikotin. Nikotin merupakan zat adiktif yang dapat menyebabkan kecanduan. Nikotin juga mempengaruhi saraf dan peredaran darah. Bahaya lain nikotin ialah mempercepat detak jantung. Sama halnya dengan tar tadi, kalau tar tadi dia merusak fungsi paru-paru, kalau nikotin dia merupakan senyawa zat adiktif yang mempengaruhi saraf dan peredaran darah. Kemudian yang ketiga yaitu karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan zat beracun yang meresap dalam aliran darah. Karbon monoksida merupakan zat beracun yang meresap dalam aliran darah dan mengurangi kemampuan sel-sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Jadi karbon monoksida ini dia menghambat aliran darah ke seluruh tubuh. Jadi itu ketiga zat yang berbahaya dalam rokok. Kemudian apa lagi? Habis materi saya. Oke. Selanjutnya, apa dampak buruk dari merokok? Apabila kita merokok akan menimbulkan rasa ketergantungan yang semakin tinggi. Lihat, para perokok-perokok itu apabila mereka merokok susah untuk berhenti walaupun dia diterapi untuk berhenti karena ada zat-zat yang menyebabkan ketergantungan dalam merokok. Kemudian yang kedua menyebabkan gangguan kesehatan seperti fisik lemah, malas, mudah sakit dan menderita penyakit kronis. Pecandu rokok pada umumnya mudah terserang penyakit dan menderita penyakit kronis. Seperti tadi, penyakit yang paling berbahaya dalam seorang perokok yaitu terserang penyakit paru-paru yaitu kanker paru-paru. Kemudian yang ketiga, mengganggu perkembangan aspek mental anak-anak. Apabila anak-anak sudah mulai belajar merokok, maka mental mereka akan terganggu. Keempat, memudarkan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Merokok ini sangat berbahaya dalam kita mengempati sesuatu. Jadi kita tidak merasa peduli dengan lingkungan sekitar. Contoh, lihat perokok itu, apabila dia merokok, puntung rokoknya itu dibuang sembarangan. Cara menghindari kebiasaan merokok yaitu menjauhkan diri dari rokok. Jadi adik-adik, apabila kita ingin menghindar dari kecanduan merokok, yang pertama kita harus menjauhkan diri dari rokok. Jadi kalau kita melihat bapak kita, paman kita merokok, jadi kita harus hindari, harus kita hindari dari lingkungan para perokok. Kemudian yang kedua, menyosialisasikan larangan merokok. Ketiga, membebaskan lingkungan sekolah dari asap rokok. Sekarang ada program
di mana dilarang merokok di lingkungan sekolah atau di lingkungan di tempat umum. Kemudian yang keempat, membiasakan pola hidup sehat secara disiplin. Kelima, menggunakan waktu luang untuk kegiatan positif. Saksikan video pembelajaran tentang rokok berikut ini. Bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana di antaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia di antaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat mengikatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen sianida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama cilia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen sianida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok ataupun bebas dari rokok dengan membagikan video ini ke mereka. Apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? Apakah kalian akan... Oke, itulah tadi video tentang bahaya merokok. Jadi jangan coba-coba adik-adik kita merokok, karena merokok itu merugikan kita dan merugikan orang di sekitar kita. Oke, jadi kita... Oke, adik-adik kita break sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Wali Kota Gorontalo atas nama pemerintah Kota Gorontalo yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak kepada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amaliah-amaliah Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona, untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu bahaya minuman keras bagi kesehatan. Minuman keras mengandung alkohol yang bersifat adiktif. Jika seseorang mengkonsumsi minuman keras, fungsi tubuh dan perilakunya akan terganggu. Jadi minuman keras ini sangat berbahaya bagi tubuh. Apabila orang meminum minuman keras yang mengandung alkohol, maka fungsi sarafnya akan terganggu, karena di dalam alkohol itu banyak ada tersimpan zat-zat yang berbahaya dalam bagi tubuh. Jadi apabila seseorang meminum minuman keras, maka fungsi saraf otaknya akan terganggu, bicaranya akan blank. Kemudian yang selanjutnya yaitu kandungan zat dalam minuman keras. Dalam minuman keras atau minuman beralkohol mengandung etanol. Etanol merupakan bahan psikoaktif yang dapat menyebabkan menurunnya kesadaran. Jadi apabila seseorang meminum minuman keras, minuman beralkohol, itu menurunkan kesadaran, yaitu menimbulkan efek mabuk. Jadi kalau orang meminum minuman keras, maka dia akan mabuk apabila terlalu banyak. Oke. Jadi kita simak video pembelajaran tentang minuman keras berikut ini. Minuman yang kita sebut alkohol dapat mempengaruhi badan kita. Gimana caranya? Cuma dengan mengkonsumsinya lewat mulut yang harusnya tujuannya ke lambung, malah bikin kita pusing dan bahkan sampai mabuk. Coba kita mulai dari alkoholnya sendiri.
apa yang kita kenal dengan alkohol yang dikonsumsi manusia, sering juga dikenal dengan sebutan etanol, merupakan senyawa yang kecil. Lebih kecil lagi. Sedikit lagi? Oke. Kenapa sekecil itu? Karena etanol bisa melewati celah yang sangat ketat. Bahkan di salah satu barrier atau pelindung terpenting yang ada di tubuh kita. Coba bayangkan, senyawa-senyawa ini membaur ke dalam saluran darah kita secepat 20 menit bahkan di saat perut kita penuh. Namun, yang sebenarnya membuat kita sampai bisa merasa pusing adalah fakta bahwa senyawa alkohol bahkan membaur ke dalam otak kita. Tapi, bagaimana caranya? Otak kita dilindungi oleh suatu lapisan bernama blood-brain barrier yang fungsinya adalah meregulasikan komponen di dalam darah yang bersirkulasi ke dalam otak. Tapi, karena ukuran senyawa etanol yang sangat kecil, dia dapat dengan mudah menembus blood-brain barrier melalui darah melewati pertahanan tersebut. Inilah yang dapat membuat kita merasa pusing, mual, dan lain-lainnya. Terlalu banyak alkohol dapat memperburuk efek-efek tersebut dan bisa saja membuat kita tidak sadar sama sekali terhadap lingkungan sekitar sekalipun. Kita bisa menjadi terlalu percaya diri, bisa saja muntah, jatuh tidak sadar, dan bahkan koma atau meninggal. Secara alami, hati kita dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai untuk menghancurkan senyawa alkohol ini. Tetapi, itu berarti meminta hati kita untuk bekerja lebih keras, lebih dari yang seharusnya. Terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan pembesaran pada hati yang disebut alcoholic liver disease. Pada kasus yang berkepanjangan, memaksa hati kita untuk bekerja terlalu keras dapat membuatnya kewalahan dan mati. Kebetulan, kita tidak bisa hidup tanpa hati. Tidak hanya itu, alkohol juga mengganggu produksi darah di dalam sumsum tulang dan mengakibatkan anemia, suatu kondisi di mana tubuh kita tidak mempunyai cukup banyak sel darah merah dan dapat mengakibatkan kelelahan dan bahkan mengancam nyawa jika berlanjut terlalu parah. Jadi, seberapa banyak alkohol yang bisa kita minum? Jawaban yang benar adalah tidak sama sekali. Suatu penelitian menunjukkan bahwa meminum alkohol satu hari saja meningkatkan kemungkinan berkembangnya masalah kesehatan sebanyak 0,5% dibanding mereka yang tidak mengkonsumsinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah fakta-fakta ini cukup mengerikan atau terdengar biasa saja? Ketemu di video berikutnya. Oke, itulah tadi video tentang bahaya alkohol apabila kita konsumsi. Bahaya mengkonsumsi minuman keras. Mengkonsumsi minuman keras dapat merusak fungsi organ tubuh. Miras juga menyebabkan gangguan mental organik muncul akibat langsung alkohol pada sel-sel saraf. Zat adiktif alkohol menyebabkan seseorang keracunan atau mabuk. Berdasarkan hasil penelitian, miras menyebabkan pendarahan pada tenggorokan, terganggunya sistem pernapasan, dan berbagai macam penyakit. Apabila kita mengonsumsi alkohol dalam jangka pendek, efeknya akan menyebabkan yang pertama yaitu cedera. Apabila kita minum terlalu banyak alkohol dalam suatu waktu bisa membuat kita mabuk. Saat mabuk, konsentrasi dan keseimbangan kita menurun. Maupun perilaku, kondisi-kondisi ini bisa memicu beberapa bahaya jangka pendek. Apabila kita mabuk mengendarai kendaraan bermotor, maka akan mudah terjadi kecelakaan. Biasa kalau orang mabuk itu tidak karuan dia menjalankan kendaraan. Jadi disarankan apabila jangan disarankan. Kemudian yang kedua yaitu apabila kita mengkonsumsi alkohol terlalu banyak, maka bisa membuat kepribadian seseorang berubah dalam sekejap. Apabila seseorang itu mengkonsumsi alkohol, maka mentalnya akan terganggu. Jadi apabila kita ketemu dengan orang yang sudah mengkonsumsi alkohol berlebih, tolong dihindari karena mental mereka terganggu, mudah tersinggung. Apabila mendengar sesuatu itu mudah tersinggung. Jadi biasa kita dengar terjadinya sesuatu keributan itu biasa disebabkan oleh meminum alkohol yang berlebihan.
Kemudian yang ketiga, keracunan alkohol. Keracunan alkohol adalah kondisi gawat darurat yang memerlukan penanganan segera. Saat mengalami kondisi ini, pernapasan akan melambat yang bisa berujung pada kurangnya oksigen dan kematian. Gejala keracunan alkohol meliputi tampak kebingungan atau linglung, mual, kejang, napas lambat, kulit membiru, dan pingsan. Apabila orang kelebihan mengkonsumsi alkohol, maka akan timbul efek muntah. Jadi kalau orang yang mengkonsumsi alkohol itu akan mudah berlebihan akan muntah dan menyebabkan kematian. Jadi jangan sekali-sekali kita coba-coba mengkonsumsi alkohol. Kemudian yang selanjutnya, interaksi intoleransi alkohol merupakan bahan minuman keras yang tidak boleh disepelekan. Saat mengalaminya, Anda akan merasa tidak enak badan setelah mengkonsumsi alkohol. Gejala intoleransi alkohol meliputi wajah merasa hangat dan memerah, mual-mual, muntah, asma, diare, dan tekanan darah rendah. Jadi, efek yang ditimbulkan dari mengkonsumsi alkohol, intoleransi alkohol, yaitu muntah-muntah, mual, diare. Apabila seseorang mengkonsumsi alkohol terlalu berlebih, maka yang akan timbul pada dirinya yaitu muntah-muntah, mual. Kemudian yang kedua, bahaya mengkonsumsi alkohol dalam jangka panjang, yaitu penyakit-penyakit yang mengintai para pengonsumsi alkohol dalam jangka panjang, yaitu salah satunya adalah penyakit hati yang sering terjadi. Bahkan dalam dunia medis, gangguan kesehatan ini memiliki istilah, yaitu alcohol related liver disease. Kebiasaan meminum alkohol selama bertahun-tahun menyebabkan kerusakan fungsi hati. Jadi sangat berbahaya apabila seseorang mengkonsumsi alkohol dalam jumlah banyak dan secara berkesinambungan. Efek yang akan ditimbulkan yaitu merusak fungsi hati. Jadi adik-adik di rumah, jangan sekali-sekali mencoba mengkonsumsi alkohol. Kemudian efek mengkonsumsi alkohol dalam jangka panjang yang kedua, yaitu menyebabkan keguguran dalam ibu hamil. Jadi perlu ditekankan, apabila ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi alkohol sama sekali karena menyebabkan keguguran. Kemudian penyakit selanjutnya yang mengintai para pengkonsumsi alkohol dalam jangka panjang, yaitu penyakit jantung. Sering meminum alkohol terlalu banyak dapat menyebabkan tekanan darah menjadi lebih tinggi karena pengaruh alkohol tersebut. Hal ini memicu pelepasan hormon tertentu yang bisa menyempitkan pembuluh darah serta mempengaruhi organ jantung. Jadi amat berbahaya ya apabila kita mengkonsumsi alkohol dalam jangka waktu tertentu, bisa menyebabkan penyakit jantung. Karena fungsi alkohol tadi mempercepat tekanan darah, kemudian mempersempit pembuluh darah. Kemudian penyakit yang mengintai pecandu alkohol yang selanjutnya yaitu kanker. Dalam jangka panjang, konsumsi alkohol berlebih bisa meningkatkan risiko berbagai jenis kanker, mulai dari kanker mulut, kanker kerongkongan, kanker hati, dan kanker payudara. Jadi, selain penyakit jantung, mengkonsumsi alkohol secara berkesinambungan dapat memicu kanker. Kemudian yang selanjutnya, demensia terjadi ketika fungsi kognitif atau kemampuan berpikir seseorang menurun. Jadi para pengkonsumsi alkohol yang berkesinambungan akan menurunkan daya ingat, atau yang biasa disebut oleh orang-orang sini itu pikun, efek pikun. Karena
mengkonsumsi alkohol dalam waktu tertentu secara berkesinambungan akan merusak sel-sel otak secara langsung. Sebagai akibatnya, orang mengkonsumsi alkohol tersebut akan sulit mengambil keputusan atau mudah lupa dan lemah dalam berpikir. Jadi, apabila kita mengkonsumsi alkohol dalam jumlah dalam waktu yang tertentu dan berkesinambungan, maka akan menyebabkan menurunkan daya berpikir dan daya ingat. Jadi jangan coba-coba kita mengkonsumsi alkohol. Kemudian yang selanjutnya yaitu depresi dan gangguan kecemasan. Alkohol memang dapat mengurangi kecemasan untuk sementara waktu. Jadi adik-adik, apabila kalau kadang kita mendengar seseorang itu mengkonsumsi alkohol ingin meringankan beban pikiran mereka, ternyata itu adalah pemikiran yang salah. Dalam jangka pendek mungkin bisa mengalihkan pikiran-pikiran yang negatif. Tapi dalam jangka panjang, pengaruh alkohol ini dapat bisa memperburuk gejala kecemasan yang dialami. Sementara saat depresi memburuk, beberapa orang memilih melarikan diri ke alkohol atau minuman lebih banyak. Kebiasaan ini kemudian membuat orang mengalami ketergantungan alkohol. Jadi jangan coba-coba. Apabila kalian mencoba mengkonsumsi alkohol, maka efeknya akan kecanduan. Jadi penyakit-penyakit yang akan mengintai kalian itu berbahaya sekali. Kemudian efek mengkonsumsi alkohol yaitu kecanduan alkohol. Saat seseorang sering mengkonsumsi alkohol dalam jumlah berlebih, kadar toleransinya akan meningkat dan membuat tubuhnya menginginkan lebih banyak alkohol. Jika mengkonsumsi alkohol tiba-tiba dihentikan, ia bisa sangat menginginkan alkohol seperti ketagihan. Kondisi ini disebut gejala putus alkohol dan bisa menjadi pertanda kecanduan alkohol. Jadi, seseorang yang mengkonsumsi alkohol dalam jumlah berlebih, maka akan ketergantungan terhadap alkohol. Jadi jangan coba-coba adik-adik di rumah mengkonsumsi alkohol, karena bahaya mengkonsumsi alkohol ini besar sekali untuk kesehatan kita. Selanjutnya, cara menghindari meminum minuman keras. Kita harus tanamkan dalam diri kita bagaimana kita sebagai orang terdidik untuk menghindari minum minuman keras. Yang pertama yaitu katakan tidak pada minuman keras. Terutama adik-adik yang kelas 5-6, ini kan masa peralihan. Kita ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Ingin dikatakan kita gaul atau bagaimanalah dalam pergaulan kita sehari-hari. Jadi kita akan mencoba sesuatu yang baru. Jadi untuk itu kita berkomitmen kepada diri kita untuk mengatakan tidak pada minuman keras. Karena tadi itu efek yang akan ditimbulkan di tubuh kita itu banyak sekali dan akan mengancam kesehatan kita, bahkan menimbulkan kematian. Kemudian apabila kita mencoba meminum alkohol ini, maka kita akan ketergantungan di alkohol dan akan merugikan diri sendiri dan orang di sekitar. Kemudian yang kedua, cara menghindarinya yaitu hindari bergaul dengan para peminum minuman keras. Jadi adik-adik di rumah, apabila kita melihat paman, saudara, tetangga kita yang mengkonsumsi alkohol, kalau bisa kita tegur dan kita jelaskan bahayanya
meminum, mengkonsumsi alkohol. Kemudian kita jangan sekali-sekali bergabung atau berbaur dengan para peminum tersebut. Karena dari kita bergabung dengan mereka, maka kita akan terpengaruh. Seperti tadi yang saya katakan, karena kita adik-adik ini kan masa peralihan, masa ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Seandainya kalian ditawarkan tentang minum alkohol, maka kalian katakan tidak. Walaupun hanya disuruh mencoba, karena mulai dari mencoba kita akan ketagihan. Kemudian cara menghindari minuman keras selanjutnya yaitu terlibat dalam sosialisasi bahaya miras bagi kesehatan. Kita sebagai orang yang di dunia pendidikan, kita paham betul bagaimana bahayanya apabila kita mengkonsumsi minuman keras. Jadi kita harus mensosialisasikan kepada tetangga, paman, saudara yang Anda lihat sering mengkonsumsi alkohol atau biasa mengkonsumsi alkohol. Katakan pada mereka bahwa alkohol itu dapat mengganggu kesehatan, bahkan menimbulkan kematian. Kemudian langkah selanjutnya, cara menghindari minuman keras yaitu gunakan waktu luang untuk melakukan kegiatan positif. Jadi apabila kita ingin terbebas dari minuman keras, kita berbuat hal-hal yang positif. Apalagi saat ini kita kan sudah berapa bulan berada di rumah, belajar di rumah. Jadi kita punya waktu luang itu banyak sekali. Jadi mudah untuk kita masuk ke mudah kita untuk mudah kita untuk tergoda dalam mengkonsumsi alkohol. Jadi lakukan kegiatan-kegiatan hal-hal yang positif supaya terhindar dari mengkonsumsi alkohol. Contohnya seperti saat ini kita mengikuti pembelajaran di rumah. Oke, adik-adik kita break dulu ya. Tetap belajar dari rumah bersama Smart TV kerjasama Mimoza TV dan Dinas Pendidikan Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo, atas nama pemerintah Kota Gorontalo, yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak kepada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amaliah-amaliah Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona, untuk tidak melakukan mudik.
Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu olongan ada lain. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana wah saya tidak suka di sini, aku ada di luhu. Jadi bagaimana tadi ini? Katakanlah ini orang mau banyak. Ini ketemukan kembali ada di sana, ada untuk menerobos apa yang terjadi, berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali. Ini Mohungguli hanya di Mimosa TV. Oke, selanjutnya yang kita akan materi yang selanjutnya yaitu bahaya narkotika bagi kesehatan tubuh. Mungkin kita akan bertanya-tanya apa itu narkotika. Narkotika itu berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics yang berarti obat bius. Secara umum narkotik berarti suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana penglihatan, pengamatan karena zat-zat tersebut mempengaruhi susunan saraf pusat. Jadi, itu tadi pengertian tentang narkotika. Apa saja yang termasuk golongan narkotika? Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika, narkotika dikelompokkan menjadi tiga bagian sebagai berikut, yaitu golongan 1 heroin, golongan 1 heroin, kokain, ganja, golongan 2 morfin, kodein. Kemudian bahaya dan efek yang ditimbulkan apabila kita mengkonsumsi narkotika secara berlebihan yaitu menyebabkan halusinasi atau biasa disebut halusinogen, yaitu efek dari narkoba bisa mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu benda yang sebenarnya ada menjadi tidak ada bila mengkonsumsi dalam sekalian dosis tertentu. Contohnya tadi itu narkoba golongan 1. Jadi apabila kita mengkonsumsi narkoba, kita akan memberi efek kepada kita yaitu halusinasi. Kemudian yang kedua, stimulan. Efek stimulan yang ditimbulkan dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat. Biasanya sehingga mengakibatkan pengguna lebih bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Jadi, pengguna narkoba ini dia menyebabkan efek senang, gembira, semangat dalam bekerja. Contoh, ada artis-artis yang menggunakan narkoba dengan dalih untuk meningkatkan daya tahan tubuh mereka dalam bekerja.
Kemudian efek yang ditimbulkan mengkonsumsi narkoba berikutnya yaitu depresan, yang bisa menekan sistem saraf pusat, mengurangi aktivitas fungsi tubuh sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Efek ini apabila seseorang biasa yang biasa mengkonsumsi narkoba, mereka menginginkan ketenangan dalam pikiran mereka itu hanya untuk jangka pendek. Kemudian adiktif, yaitu efek dari narkoba yang menimbulkan kecanduan. Ini dia bahayanya dalam mengkonsumsi narkoba ini, yaitu efek adiktif, yaitu efek kecanduan. Apabila kita sudah mencoba mengkonsumsi narkoba, maka kita akan kecanduan dengan hal tersebut. Apabila sudah dengan kecanduan dengan narkoba, maka berbahaya untuk kita. Jika terlalu lama dan susah ketergantungan narkoba, maka lambat laun organ tubuh akan rusak. Dan jika sudah melebihi takaran, maka penggunaan akan overdosis. Kita kan sering lihat video-video tentang pengguna narkoba yang meninggal akibat overdosis. Jadi adik-adik di rumah, jangan sekali-sekali mencoba mengkonsumsi narkoba. Apalagi contoh kasus di kalangan anak SD ini kemarin yang lagi tren, yaitu mencium lem. Lem itu termasuk salah satu narkoba, tapi dia mungkin narkoba golongan 3 mungkin. Kemudian selanjutnya yaitu bahaya psikotropika. Seperti narkoba, pemakai psikotropika juga menyebabkan ketergantungan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, jenis psikotropika dibagi beberapa jenis. Yang pertama yaitu golongan 1. Sifat kecanduannya sangat kuat, contohnya ekstasi, amfetamin. Kemudian golongan 2. Sifat kecanduannya kuat, sabu-sabu dan sintetis. Kemudian golongan 3, sifat kecanduannya sedang, yaitu contohnya amorbabital. Kemudian golongan 4, yaitu sifat kecanduannya ringan, contoh bahannya yaitu zepam. Seperti narkotika tadi, apabila kita mengkonsumsi psikotropika secara berlebih, sangat merugikan untuk kesehatan tubuh dan menyebabkan kecanduan bagi pengkonsumsinya. Jadi adik-adik di rumah, tolong jangan coba-coba mengkonsumsi jenis-jenis psikotropika ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu, pembelajaran selanjutnya itu jenis-jenis zat adiktif. Istilah zat adiktif merujuk pada zat-zat yang menyebabkan ketergantungan. Zat adiktif menyebabkan penurunan atau berubahnya kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit dan menimbulkan ketergantungan. Seperti narkotika, psikotropika, zat adiktif ini menyebabkan ketergantungan. Zat adiktif merupakan zat penenang seperti obat-obat penenang dalam dunia kedokteran. Penggunaan zat ini dengan dosis besar dapat menyebabkan tertidur. Jadi apabila zat ini digunakan oleh seseorang dalam jumlah besar dan tanpa kontrol dari orang ahli, maka akan menyebabkan tertidur. Gejala penyakit akibat pemakaian saditiva hipnotika ini antara lain bicara lambat, gelisah, mengamuk, mengantuk, daya pikir menurun dan malas. Kemudian zat adiktif
Yang kedua yaitu cannabinoids. Cannabinoids merupakan bahan kimia psikoaktif berasal dari tanaman ganja. Efek pemakaian antara lain merasa nyaman dan rileks sehingga tidak ada perasaan tegang. Bahan kimia ini sangat membahayakan bagi tubuh, menyebabkan ketergantungan. Yang ketiga, narkotik analgesik merupakan obat penghilang rasa sakit dan nyeri saat orang sakit dioperasi. Dalam dunia olahraga, obat ini sering digunakan untuk mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri. Jadi, zat adiktif yang ketiga ini biasa digunakan di medis untuk melakukan operasi. Kemudian untuk di dunia olahraga, obat ini sering digunakan untuk mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri. Pak, boleh iklan? Susul. Tentang bahaya merokok, bahaya narkoba, bahaya psikotropika, dan zat adiktif. Jadi, adik-adik di rumah, jangan coba-coba kita mencoba salah satu dari ketiga jenis tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kuis. Mau kasih konek dulu. Oke, jadi kita akan bermain kuis. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mengenai materi yang saya jelaskan tadi. Adik-adik bisa berpartisipasi dengan mengikuti kuis yang saya akan bagikan berikut. Oke adik-adik, tolong buka quizzes, kemudian bergabung di game.
di layar ada kode gamenya. Saya menunggu partisipasi dari adik-adik. Join di game saya. Jadi kodenya 53. Belum ada yang partisipasi. Belum boleh. Tidak ada yang berpartisipasi. Sudah ada 5 orang yang mengikuti partisipasi. Kita mulai kuisnya. Thank you.
tutup juga, Pak. Ya? Oke. Sudah tutup. Ya, sudah. Saya usah tampilkan ke buku kuis. Oke. Oke, itu hasil dari kuis yang adik-adik kerjakan di rumah. Yang peringkat pertama Melinda, kedua Rajab, ketiga Iron Man, keempat Rafael, kelima Koken, keenam Sandi, dan ada Andi Rapala. Oke. Oke. Jadi pemirsa Mimosa TV dan adik-adik di rumah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Sekian dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.